Surat Keputusan Dewan Pembina Gerakan Aksi Solidaritas Pemuda Peduli Bencana dan Kemanusiaan Kalimantan Barat nomor 010/SK/DPH/P.01/2019. Gerakan Aksi Solidaritas Pemuda Peduli Bencana dan Kemanusiaan Kalimantan Barat tahun 2019-2022. Dewan Pembina Gerakan Solidaritas Pemuda Peduli Bencana dan Kemanusiaan Kalimantan Barat menimbang bahwa dalam rangka pengembangan organisasi aksi solidaritas pemuda peduli bencana dan kemanusiaan di wilayah Kalimantan Barat di bidang sosial kemanusiaan dipandang perlu untuk meningkatkan peran dan organisasi sosial dan kemanusiaan dalam wadah dan bentuk aksi solidaritas. Mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil musyawarah besar aksi Solidaritas Pemuda Peduli Bencana dan Kemanusiaan Kalimantan Barat memutuskan menetapkan nama-nama ya, dalam lampiran pesan ini sebagai pengurus gerakan aksi Solidaritas Pemuda Peduli Bencana Kemanusiaan Kalimantan Barat tahun 2022. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan wewenang dan hak serta kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, surat ini berlaku tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan 10 Oktober 2022 dengan ketentuan apabila di mana hari terdapat kekeliruan dalam ketentuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Bacaan ikrar oleh